Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua ya. Malam ini Pangadang Official berada di daerah Kampung Rambutan ya, karena tadi hari ini saya beraktivitas di daerah Jakarta. Jadi pas mau pulang ke Bogor saya coba mampir ke Terminal Kampung Rambutan ya. Kita lihat situasi yang ada di sini, ada apa aja ya. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, biar gak salah lagi seperti kemarin tanggal 1 Mei, saya bilangnya tanggal 1 April ya. Nah, sekalian pulang ke kota Bogor, kita coba lihat situasi yang ada di Terminal Kampung Rambutan seperti apa arus mudiknya ya. Mudah-mudahan kita di sini dapat info-info menarik ya malam ini ya. Saya lupa nih, ini yang keberapa kali saya ke Terminal Kampung Rambutan ya. Sudah lebih dari 5 kali atau 4 kali sepertinya. Nah, hari ini saya tidak ada liputan di Bogor ya teman-teman ya, karena saya beraktivitas di daerah Jakarta. Mudah-mudahan besok kita bisa ada liputan lah dari Bogor ya. Salam terbaik selalu dari Pangadang Official, salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu buat kalian. Nah, saya sudah berada di dalam ya, di dalam Terminal Kampung Rambutan. Oh, sepi. Oh, tapi ada nih ALS teman-teman. Kita langsung di sini aja. Oh, ada Jisamsu teman-teman. Wah, pas banget nih momennya. Coba kita mendekat. Nah, ini kebetulan banget ya teman-teman ya. Di sini ada ALS 234 ya. Ini cincunya Bang Kandar. Ini sepertinya baru mau ke kota Jogja ya. Wih, sepertinya kenal ini. Om Royes. Ada apa ini? Hah? Bang Pangadang. Udah lahir batin di Medan kan? Ini sah, salam persahabatan aja. Teman-teman, saya ketemu lagi sama Bang. Salam kenal dari Pangadang, Bang. Iya, Bang Dolai. Oh. Baru kali ini ketemu ya, Bang ya? Ini kebetulan tadi saya lihat ada 234. Langsung saya merapat. Om Royes terakhir ketemu di Medan. Saya baru kemarin dari Medan, Bang. Oh gitu ya. Lebaran di rumah Bang Pauji. Oh gitu. Sama Pauji kemarin, cuman pulangnya saya nggak ikut dia karena ngejar waktu kerja di sini. Bang, salam kenal ya, Bang ya. Salam kenal, Bang. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa ikut. Sehat semuanya ya kan, sampai selamat tujuan. Next saya coba. Amin, amin. Abang udah berapa trip, Bang Dolai? Hah? Udah berapa baru trip? Baru ini. Perdana. Oh, baru perdana. Bang Kandar mana? Hah? Bang Kandar mana? Lagi tidur ya. Om Royes juga perdana dong? Iya. Kemarin itu Bang Pangadang, biar jadi nggak simpang siur. Apa tuh? Teman kita di sosial media. Oh iya. Yang di Deborah sudah habis. Kami oh. Aja, kan? Jadi pas yang ketemu kita Lebaran itu datang telepon Bang Kandar. Nah, dia minta tolong kita ajalah Om di sini, karena kalau Om sabar nanti di 234 ini bakal ada ALS 234 ribon. Wow. Nah, kalau Om Roy sabar katanya nggak apa-apa, kita ada dulu yang ini dulu katanya, sambil menanti yang ribon. Cuman rilisnya kita belum tahu juga Bang Pangadang, dalam 2 bulan atau 3 bulan belum tahu lah. Yang pasti udah ada rencana lah. Ada rencana. Berarti pas lah Bang Dolai juga dapat ribon. Mudah-mudahan awet ya Bang ya. Amin.
Jadi gimana kabar nih di perjalanan dari Medan ke sini, lancar bang? Ya lancar lah bang. Sewa gimana dari Medan ke sini? Sewa ya penuh lah. Penuh ya, alhamdulillah ya. Ada untuk biaya untuk Jogja kan. Jadi ceritanya tadi saya memang hari ini saya beraktivitas di Jakarta, makanya saya coba melipir ke sini, ada 2, 3, 4. Pas ngeliat baju biru kayaknya kenal. Kayaknya kenal. Emang jodoh itu gak kemana ya? Nah, gak sangka. Ini pun kebetulan, tadinya ini karena banyak sewa yang turun rambutan. Jadi diantar, karena sewa loket. Maksudnya? Sewa dari Medan gitu? Iya, sewa dari Medan. Ya namanya dari loket pakai tiket kok wajib diantar Bang Adam. Ada 7 orang tadi. Dari jemput keluarganya tadi kan. Jadi kebetulan mana tahu ada rezekinya di sini ya, nunggu-nunggu ganti bangku yang 7 orang. Alhamdulillah mana tahu ya kan. Ngomong-ngomong udah pada makan belum? Udah tadi. Apa yang belum? Apa yang belum? Bentar, tak amanin kondisikan. Kita coba belikan mereka cemilan ya teman-teman ya. Bang, ada rokok di Samsu 2 bungkus. Hah? Iya, refill ada. Refill, ya. Yang biasanya satu, yang refill satu. Aqua liternya satu. Satu. Ya, aqua aja. Sama ini. Jadi ini kita juga baru dapat info ya bahwa HLS 234 nanti akan ada rebound-nya nih, teman-teman. Keren juga kalau dapat rebound ya. Mana dia? Oh itu. Om Royes. Ya. Buat cemilan di jalan. Terima kasih Bang Pangadang.